gokil sih ini bagian belakangnya nih. Lumpurnya hampir mepet sama bumper bagian belakang dari bus Blue Line. Jangan disengaja hunting di Terminal Lembang, ketemu Mas Yan, jangan lupa subscribe nih. Penumpang Madura dimanjakan dengan sasis premium. Parkirannya sempit, wah spion. Spion. Wah kena. Hampir. Kena ya teman-teman. Spion dari Cahaya Trans. Ini dia nih, ada si Mas Rian. Kita lihat, dia masih belum melihat kita ya teman-teman. Dia masih sibuk. Mas Yan. Nggak disengaja hunting di Terminal Lembang, ketemu Mas Yan, jangan lupa subscribe nih. Becek-becekan nih di Terminal Lembang Ciledug. Hunting angkatan siang ya teman-teman. Untuk bagian belakang dari terminal ini sangat becek sekali ya teman-teman. Bis-bis pun walaupun udah dicuci, bannya tetap masih kotor. Karena dari treknya ini tuh penuh lumpur. Nah ini ada kubangan-kubangan. Wah gokil sih ini bagian belakangnya nih. Lumpurnya hampir mepet sama bumper bagian belakang dari bus Blue Line. Dan kontur tanahnya pun juga nggak rata. Lumpurnya nih bis Agramas Kawulo Alit sampai miring begini ya teman-teman. Untuk PO Cahaya Trans ini sendiri dengan rutenya ke Jogja ya teman-teman. Kemudian ini ada di ujung sini ada PO Raya. Kalau nggak salah ini yang SR1 ini ke Karanggede. Kemudian sebelahnya lagi ada Garuda Mas dengan trayeknya Purwodadian. Kemudian ini ada Murni Jaya dengan trayeknya ke Jogja, berangkat 4:30 nanti. Dan kemudian sebelahnya ini Laju Prima, kalau nggak salah juga ini ke Purwodadi. Dan sebelahnya sono ada Gunung Harta ke Ponorogo. Nah ini ada yang baru masuk, Gunung Harta dengan sasis Scania. Unit premium dari Gunung Harta. Gokil sih untuk penumpang Madura di terminal ini. Okupansinya ramai banget. Ini baru tiba jam 9:58. Menggunakan sasis Scania K360IB. Penumpang Madura dimanjakan dengan sasis premium. Ngepres banget ya teman-teman. Parkirannya sempit, wah spion. Spion. Spionnya dari Cahaya Transnya hampir. Ngepres. Harus agak dimundurin. Nggak nyampe, nggak masuk. Wah, mundur juga mepet sama PO Raya.
Dan untuk sebelah sininya juga ada GM Royal, jadi nggak bisa terlalu dipaksakan. Wush, wah kena, hampir. No, kena ya teman-teman, spion dari Cahaya Trans. Ngepres banget sama spionnya, karena mepet nggak bisa. Harus mundur dulu Cahaya Transnya biar bisa dapet. Muji suruh maju dulu, rapet. Tipis sama kaca spion. Akhirnya Muji Jaya ini dimajuin biar muat, ada space. Nah, bagasinya lo semua ya, ini Mokodo sama Muji Jaya. Nah, muat juga gitu. Akhirnya muat juga ya. Nanti ini bisnya berangkat jam 10 lewatan ya.